Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita. Walaupun kita dilanda dengan pelbagai ujian, tapi kita masih lagi sabar. Kita masih lagi boleh melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita dapat melaksanakan kewajipan kita sebagai hamba Allah. Kita bersyukur Allah bagi hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab Tafsir Al-Azhar pada ayat yang ke-34 daripada surah An-Nisa. Kita membaca tentang hubungan suami isteri. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madajik wadribuhunna. Dan mana-mana isteri yang kamu takut mereka itu berlaku derhaka kepada kamu, maka hendaklah kamu ajari mereka, beri pengajaran, pendidikan kepada mereka. Dan jika masih lagi berlaku derhaka, kata Allah, maka hendaklah pisahkan tempat tidur. Maknanya jangan kamu seketiduran dengan isteri kamu, sebagai satu pendidikan supaya isteri kembali menjadi taat. Dan yang ketiganya, fadribuhunna. Kalau ada jenis isteri yang jenis lagi teruk, tak mau dengar cakap, melawan habis-habisan, maka fadribuhunna, dan pukullah mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini satu isu yang banyak orang salah faham tentang konsep kebenaran memukul kepada isteri. Adakah Islam ini menyuruh dipukul isteri itu? Mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini dapat menjawab tohmahan, salah faham, provokasi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, yang memusuhi Islam, yang menjadikan isu-isu macam ini sebagai satu cara untuk memburuk-burukkan Islam dan menjauhkan umat manusia daripada Islam. Baik, kita baca. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Daud, bukan, Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi, bahawa dia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hak isteri seorang kami atas suaminya?" Maknanya apa kewajipan seorang suami terhadap isterinya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tat'imaha idza ta'imta." Jika engkau makan, hendaklah dia juga diberi makan. "Wa taksuha idza iktasaita." Dan hendaklah engkau bila berpakaian, isteri kau juga diberikan pakaian. "Wa la tadribil wajha wala tuqbihu." Dan jangan, kalau kamu nak memukul, jangan pukul di mukanya. "Wala tufbihu wala tuqbihu." Dan jangan kamu kata kepada dia dengan perkataan-perkataan yang buruk, yang jelek. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Wahai Rasulullah, apakah hak seorang isteri terhadap suaminya? Apakah kewajipan seorang suami kepada isterinya? Kata Nabi, yang pertama, kalau kamu makan, isteri kamu pun kena makan. Itu hak dia. Sekarang ni PKP. Macam tempat saya sekarang ni PKPD. Kedai makan tak boleh makan dalam, bungkus dia.
Kalau dulu berapa ramai bapa-bapa, suami-suami yang makan di kedai, isteri di rumah tak makan. Dia balik ke rumah dengan kekenyangan, bulat perut. Isteri tanya, abang makan apa? Adalah kawan-kawan tu canai. Oh, dengan kawan kita belanja roti canai, dengan kawan kita belanja mi goreng mamak, kita belanja tom yam. Tapi hak isteri kenapa tak bungkus buat balik? Di kedai kemarin, di kedai tadi, bukan mai kita sibuk nak belanja kawan-kawan, tapi dengan isteri sendiri kita tak mau belanja. Kamu belum menunaikan hak pada isteri kamu. Alangkah manisnya tuan-tuan kalau kita bungkus balik makan sama-sama dengan isteri. Lagi manis, lagi seronok. Besar sangat pahala dia, sebab kita dah menunaikan kewajipan hak makan dia. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu pakai baju, kalau kamu beli baju, kalau kamu membuat pakaian, maka tempahlah, buatlah juga, belilah juga kepada isteri kamu. Kadang suami duk pakai baju lawa-lawa ni, isteri selekeh di rumah. Kalau kita beli selai untuk kita, beli juga selai untuk dia. Satu keseronokan pada seorang isteri bila suami belikan baju untuk dia, belikan kain untuk ditempah. Ini kadang-kadang yang jarang suami lakukan. Suami hanya tahu beli sendiri untuk dia. Zaman sekarang ni semua online belaka. Duduk sama-sama, ya, abang nak belikan tudung untuk ya. Ya, pilih tengok tudung yang mana yang ya suka, baju mana yang ya suka, beli untuk dia. Yang ketiga, kata Nabi, kalau kamu nak pukul dia, jangan pukul di wajah dia. Bahagian muka ni Nabi tak bagi sentuh isteri ni. Tumbuk tak boleh, tampar tak boleh, jentik tak boleh, lebam tak boleh, luka tak boleh, darah tak boleh. Ini kehormatan seorang perempuan ni. Ada setengah suami dibelasahnya isteri dia, lebam mata ni, patah gigi isteri, pecah kepala, beku darah dalam otak, mati hamba Allah. Nabi tak bagi. Dan yang ketiganya, wala tuqbihu, jangan memanggil isteri dengan panggilan buruk. Wei gemuk, wei bodoh, wei bahalul, tolol, bangang. Suami tak boleh menyebutkan perkataan-perkataan yang buruk kepada isteri dia. Inilah hak seorang isteri daripada seorang suaminya. Jadi dalam hadis itu Nabi sebut fala tadrib, jangan kamu pukul. Dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa 34, Allah kata pula, kalau isteri degil, dahaka, nombor satu nasihat. Lama makan nasihat, masih lagi engkar, dahaka, tukar. Hendaklah pisahkan tempat tidur. Kalau pisah tempat tidur pun tak jadi lagi, maka hendaklah dipukul ya. Boleh pula pukul ustaz. Dalam hadis yang ustaz baca tadi, Nabi tak bagi pukul isteri. Macam mana ni? Ayat ni kita nak baca pada pagi ini ni tuan-tuan. Ada kaum perempuan yang terpelajar, yang mengukur seluruh perempuan dengan dirinya sendiri, menyanggah keras adanya kebolehan seperti ini terhadap kaum ibu yang lemah. Tuan-tuan yang saya hormati, manusia ni mempunyai macam-macam perangai. Kita ambil paling contoh paling senang ialah contoh dalam kelas cikgu sekolah dulu ni belajar dalam kelas. Ada papan hitam, whiteboard, blackboard, semuanya ada lah.
Ada meja, ada kerusi, cikgu duduk kat depan mengajar dengan kapur, lepas kapur marker pen, macam-macam lah. Dulu, sekarang tak ada dah belajar macam tu. Dulu-dulu kita belajar macam itulah. Pakai beg sekolah, baju sekolah, kasut sekolah, mai belajar. Bangun, selamat pagi cikgu. Dulu. Sekarang semua belajar guna online semua ya. Lain sikit dah pendidikan sekarang ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Dalam 40 orang satu kelas, 35 orang satu kelas. Adakah sama kepala otak ni? Tak sama. Ada pelajar yang cikgu ada ke, cikgu tak ada ke, dia baik. Buat kerja sekolah, diam, tak main. Ada budak yang bila ada cikgu, dia baik. Tak ada cikgu, dia raja. Bermaharaja Lela situ pula. Ada budak, ada cikgu ke, tak ada cikgu ke, dia tidur. Ada budak yang ada cikgu ke, tak ada cikgu ke, dia tetap nakal. Dia baling kapur dekat kepala cikgu. Dia kacau orang sebelah. Dia curi duit orang sebelah. Curi pemadam, curi pensel. Maka adakah tindakan yang kita nak buat terhadap satu kelas ni sama dengan terhadap puncanya pada seorang budak yang nakal? Selalunya budak yang nakal itu hukuman dia lain daripada hukuman 34 pelajar yang lain. Sebab tu zaman kita dulu-dulu, kalau budak ni nakal, disuruhnya berdiri atas kerusi. Sekarang tak boleh lah. Nakal lagi, berdiri atas meja. Nakal lagi, duduk kat luar kelas. Sekarang tak boleh. Harassment nama dia. Memalukan budak-budak tu. Gangguan. Jadi hukuman dia tidak sama. Sebab itu, isteri pun, dalam isteri, kebanyakan isteri dan sebagainya ni tuan-tuan, pun dia tidak sama juga. Ada isteri yang taat, ada isteri yang baik, ada isteri yang mulut laser tapi masak semua clear. Ada isteri yang baik tapi masak tak pandai, malas masak pula. Ada isteri yang masak pun tak mau, mulut pula laser, badan pula jahat, perangai itu buruk, macam-macam. Maka nak menjatuhkan hukuman tadi berdasarkan kepada keadaan si isteri itu. Jadi janganlah ada orang perempuan yang menilai ayat ini, dia menghukumkan semua sama. Tak, jangan begitu. Dia agaknya tidak sedar bahawa ada perempuan yang memang pukul yang hanya dapat memperbaiki kedurhakaan dia. Ada orang yang boleh dinasihati. Budak sekolah tadi boleh nasihat, dia menangis, dia insaf. Begitulah juga ada isteri yang bila kita tegur, kita nasihat, dia insaf. Tapi ada budak sekolah yang kena tuang. Macam parlimen, pompang, 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 awak diperintah keluar dewan. Lepas keluar tu masuk balik, baru jadi baik. Kadang-kadang digantung, 3 hari persidangan, tak boleh masuk. Ada tak kita marah kepada speaker? Apa speaker, orang biar dia masuk, dia nak berdebat lah apa semua. Tak, dia ganggu, duduk luar. Tak ada siapa pun petikai undang-undang, speaker halau ahli parlimen keluar. Digantung parlimen. Begitu juga ada suami, ada isteri yang tak boleh nasihat. Malahlah saya cakap ustaz, cakap dia balas balik. Sekarang saya tidur kat hotel ya ustaz. Dah 2 malam saya tidur hotel. Lantak dia lah. Dia ada telefon saya. Saya tak angkat pun, malas nak angkat. Nampak? Kali keempat hantar SMS, hantar WhatsApp, abang baliklah, saya minta maaf, baru dia balik. Ada jenis yang tak balik lagi bagus. Jenis tu pula memang kasar gila-gila punya. Kau hajar tahap gaban-gaban punya. Maka yang jenis ni kena pukul je, baru dia insaf.
Itu dia. Memang ada perempuan yang ingin hendak menginjak kepala suaminya, menghina, mencarut, memaki, ribut, menjerit tak tentu hala sampai memalukan dengan jiran-jiran. Kalau jiran tahu, lagi dia suka. Kalau grup WhatsApp dia tahu, lagi dia suka. Asyik bergaduh je, Facebook lah tempat meluahan dia. Asyik bergaduh je, tak setuju dengan suaminya, bertekak-tekak. Tengah malam ke dua pagi, bertekak. Isteri suami kata, dia malu kat orang. Biarlah, biar semua orang tahu. Duduk pula rumah flat, satu flat menyala lampu, tengok rumah dia. Bayangkan tuan-tuan, ada jenis isteri macam itu. Tak keturunan apa tak tahu, apa didikan mak bapak macam itu kita pun tak tahu tuan-tuan. Abang-abang kalau dapat isteri macam itu, form-form botak, sakit jantung ni insyaAllah sampai lah. Dapat satu isteri yang memang tak menyeronokkan langsung, balik lambat salah, tak balik langsung pun salah, beli beras bas mati tak mau, nak bas hidup, beli bas mati nak bas hidup, beli bas hidup nak bas mati balik. Ada saja yang tak kena kepada dia. Jadi tuan-tuan, di dalam kitab-kitab fiqah dan ulama-ulama juga memberi petunjuk apa maksud fadribuhunna, pukullah isteri kamu tu, supaya jangan salah pukul, jangan salah faham maksud pukul tadi. Antaranya yang dimaksudkan pukul tadi apa? Jangan pukul di bahagian mukanya. Tampa dia tak boleh. Tumbuk dia. Hentak kepala ke dinding. Ambil hammer, ketuk kepala dia. Ambil kuali, ketuk kepala dia. Ambil kuali, beli kat groshop, go shop, make in Korea, ketuk kepala dia, kemek tak boleh. Pukul sampai lebam tak boleh. Membirat tak boleh. Luka lagi tak boleh. Habis tu kalau semua tak boleh, apa makna pukulnya? Ha. Sebab tu kena faham pukul tu macam mana. Jangan bila ambil daripada ayat ni boleh pukul, membelasah je, ambil mok, mok batang mok, pukul patah dua batang mok. Bukan. Sebab itu bagi orang yang mempertikaikan ayat ni, belajar. Macam mana kau boleh belajar bidang kau 3 tahun 4 tahun? Takkan kau tak boleh belajar Quran 3 tahun 4 tahun? Takkan kau tak belajar kitab fiqah 3 tahun 4 tahun? Engineering kau boleh belajar, architecture kau boleh belajar, historical kau boleh belajar, chemical kau boleh belajar, okay, medical kau boleh belajar. Kenapa dalam Quran, agama kau sendiri, isi kandungan Al-Quran kau tak boleh belajar? Supaya kau tak salah faham tentang agama. Yang keseluruhnya, jangan pada bahagian badannya yang akan merosak. Dipukul tang dada, pecah paru-paru. Disepak pada buah pinggang, pecah buah pinggang. Dipijak perut, jatuh peranakan, gugur anak dia. Oi, tadi tak boleh pukul di muka, di kepala, kemudian tak boleh berdarah, tak boleh lebam, tak boleh berparut, tak boleh bercala, tak boleh darah beku, tak boleh. Lepas tu tak boleh pula pukul di bahagian yang mendatangkan kesakitan. Jantung dia pecah, dada dia pecah, buah pinggang dia pecah. Oi, tak mana nak pukul ni? Nampak tak? Punya susah nak pukul tu. Dan yang ketiganya lagi, yang keempatnya pula, jangan pukul macam pukul budak. Ambil tali pinggang. Dulu-dulu kan mak bapak, bapak ni pakai tali pinggang pukul anak. Anak ni berlari keliling rumah, bapak hambatkan UAP. Ingat, oi, dia tu anak kau. Begitulah kita juga, bang, isteri abang tu
pukul tali pinggang kayu api tu, siapa abang pula rokes punya orang. Kepala tali pinggang cak rimau, kepala tali pinggang cak naga. Oi abang, buat tenang bang. Ni yang kena jaga ni tuan-tuan. Bila kita belajar sungguh-sungguh, macam mana yang dikatakan syarat nak memukul tu, baru kita tahu susahnya supaya tak berlaku zalim kepada si isteri tadi. Saya belum baca lagi komen-komen tuan-tuan Fizah Aziz Agil, Danisha Baharum, Uda Sport, Harijah Halipah, Liza, terima kasih, Laila Isabella. Saya ni sebenarnya kurang sihat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mata saya pun bengkak. Pipi pun dah nak bengkak, bukan makan banyak tuan-tuan. Muhammad Syaril, kita pukul malam Jumaat ustaz. Ha, tahu tak apa. Pukul yang tu tak apa. Pandai Muhammad Syaril ni kan. Edi Muhammad, ke okay, ustaz, saya ke pasar sebentar. Seronoklah boleh ke pasar. Ya, kami sini PKPD. Baik. Mamat Daud, saya tak pernah pukul isteri, cuma marah aja. Ha, marah tu tanda sayang. Azam Blues, pukul manja-manja kan ustaz. Kak Zah, taman bertuah, beli berah usang. Ayuh. Macam lagu Rahim Makruh je. Langkah ini terasa terhenti-henti, depan kelabu. Itu Rahim Makruh. Yang kedua, kami sekarang ni tengah duk packing barang keperluan untuk diagih-agihkan kepada orang-orang yang terlibat dengan PKPD. Ada 3 buah kampung yang terlibat dengan PKPD di Manjui ni. Jadi Al-Barakah turut menghantar bantuan, bantuan makanan, bantuan buah-buahan, ikan-ikan, sayur-sayur, pampers. Begitu juga untuk orang yang sakit, susu-susu untuk orang kecil manis. Jadi hari ni agak sibuk sikit sebab nak packing barang. Kita pula PKP, staff tak boleh datang, pejabat tutup semua. Jadi makcik-makcik pondok ni lah yang pakat tolong untuk diagih-agihkan. InsyaAllah petang ni kita akan serahkan. Tuan-tuan doakan proses penyerahan kepada orang kampung berjalan dengan lancar. Kesian juga tuan-tuan, tuan-tuan yang pernah kena PKPD, tahu-tahu tuan-tuan tahulah macam mana dengan dawai kawat dia tak boleh keluar. Tambah pula yang kena ni bukannya taman, yang kena ni ialah kampung. Kampung ni makna berselerak. Kalau taman tu senang, tutup jalan keluar, tutup jalan masuk, selesai. Tapi di kampung ni tuan-tuan terlalu luas. Kampung yang paling besar dalam dunia ni kampung Melayu, Manjui. Jadi kita pun ucap terima kasih kepada pihak berkuasa, polis, askar, rela yang menjaga keselamatan kami semua, kesihatan kita ni supaya kita dapat putuskan rantaian COVID. Terima kasih kepada mereka lah yang berjaga 24 jam. Dan terima kasih juga kepada warga Kampung Sungai Tapah, warga Mak Said, Kampung Jelapang Baru yang sabar, yang mematuhi peraturan. Tahniah pada tuan-tuan. Kesabaran tuan-tuan tu insya-Allah dibalas dengan kebaikan nanti. InsyaAllah kami di Pusat Pendidikan Al-Barakah ni pun rasa sama juga lah, sebab makcik-makcik pondok kami pun ada yang terkena, ada yang terlibat dalam PKPD. Kami pun terkesan juga. Mudah-mudahan kita dapat bantulah insyaAllah daripada masa ke semasa. Al-Barakah akan bagi bantuan mengikut kemampuan kami lah. Sebab kami pun sekolah pondok, kami pun nak jaga 100 orang juga di sini yang uzur, yang sakit, ya, dengan kadar keuangan yang terhad.
Dulu orang tanya saya macam mana saya boleh buat sekolah, macam mana saya boleh jaga orang tua-tua sini. Dulu saya rajin ceramah. Mana orang panggil saya ceramah satu Malaysia ni, saya pergi. Dan sumbangan sagu hati ceramah ni masuk pada tabung Al-Barakah sekolah. Sekarang dah dekat 2 tahun tidak ada ceramah ni, tuan-tuan. Memang pendapatan kurang untuk menampung sekolah. Ha, jadi tak dapatlah kita nak bagi bantuan sepenuhnya. Jadi kami bangkit ikut kemampuan kami lah. Jadi insya-Allah kita akan cuba buat yang terbaik. Sebab kita dapat maklum tadi ada yang minta ikan, minta barang yang basah, sayur. Dia pun nak beli tak ada tempat. Ada yang telefon tadi minta ikan-ikan, minta buah. Ada jenis nak makan buah. Suami yang kencing manis, opah yang kencing manis, nak pakai Pampers. Jadi insya-Allah saya akan hantar nanti insya-Allah. Setakat mana petang nantilah kita hantar. Baik, balik kepada tanggung apa nama macam mana kita sebut tentang memukul tadi. Sebagai juga keizinan yang diberikan Tuhan kepada suami untuk beristeri sampai 4, di hujungnya akan disebut dengan adil. Fa in ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tak berlaku adil, seorang cukup. Dan di ujungnya dianjurkan lebih baik isteri seorang sahaja supaya aman daripada tanggungjawab yang berat. Maka dalam hal keizinan untuk memukul ini pun, oleh beberapa hadis dapatlah kesimpulan bahawa memukul ini kalau sudah terpaksa sangat, dia bukan pilihan utama, dia bukan pilihan paling awal. Memukul ini pilihan nun lah sekali. Mungkin selepas last tu bercerai ke mak. Maknanya bukan salah pukul, salah pukul, salah pukul, salah. Tak. Bukan. Ha, itu. Sebab tadi ada yang bertanya tadi. Berarti macam mana pukul yang dibolehkan? Nah, ni kita baca lah. Dengarlah sampai habis kuliah ni. Okay? Baik. Menurut riwayat, asal mula dibenarkan memukul ini ialah seorang sahabat yang termasuk salah seorang guru mengajarkan agama kepada kaum Ansar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amir, berselisih dengan isterinya Habibah binti Zaid binti Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah nusyus kepada suaminya Sa'ad. Lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya. Maka datanglah si Habibah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadu kepada Nabi ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan halnya yang dia ditempeleng oleh suaminya. Kata ayahnya, dahlah tidur dengan anak aku. Dalam masa yang lain pula ditempelengnya. Ayahnya komplain pada Rasulullah. Serta merta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, biar diambil qisas, diambil balas, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah mengizinkan si perempuan itu memukul, membalas sebagai hukuman kepada suaminya. Tetapi ketika bapa dan anak perempuan itu melangkah pergi, Rasulullah panggil balik. Kejap. Kembali kamu berdua. Kembali kamu berdua. Jibril datang menurunkan wahyu ni. Maka turunlah ayat memulihkan memukul. Kata Rasulullah, kemahuan kita lain, kemahuan Tuhan lain. Maka kemahuan Tuhanlah yang benar. Kemahuan Allah lah yang betul. Ada riwayat lain, nama perempuan itu ialah Khawlah binti Muhammad bin Salmah.
Tuan-tuan yang saya hormati, daripada hadis itu kita sendiri faham bahawa tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai suami memukul isterinya. Sebab itulah kita lihat disuruhnya isteri tadi balas balik. Tiba-tiba turun ayat membenarkan jika ada sebab memukul. Itu dapatlah dimaklumi bahawa beliau sendiri yang beristeri sampai 9 orang tidak pernah walaupun menjentik salah seorang isterinya. Rasulullah tak pernah jentik pun isteri dia. Sehingga baginda berkata, kehendak kita lain, kehendak Tuhan lain, maka kehendak Tuhanlah yang paling baik sekali. Baik, apa yang nak menunjukkan di sini ialah bahawa satu-satu waktu memang isteri itu menunjukkan akhlak yang bagus, menunjukkan perangai yang bagus. Untung akak-akak jadi isteri yang solehah, sentiasa dirahmati, diberkati. Malah akak-akak sebagai isteri yang solehah lebih cantik daripada perhiasan dalam dunia ni. Sebaik-baik perhiasan adalah akak. Ada isteri yang makanan dia, tuan-tuan, ialah pisah tempat tidur, degil, melawan, malas cakap, tak layan suami, layan jiran berjam-jam, layan WhatsApp, layan Facebook berjam-jam, layan TikTok berjam-jam. Suami kata, malas aku tidur dengan kamu lah, kamu kan layan aku pun, aku tidur bilik sebelah. Ada jenis macam itu. Dan ada isteri makanannya ialah pukul, mesti kena pukul. Paksa apa? Paksa tahap derhakanya, Masya Allah, cukup jahat. Tahap nususnya, kalau abang-abang dapat isteri macam itu, abang-abang pun tak tahan. Ustaz pernah jumpa, paksa saya pernah jumpa, saya cakap ni. Surifin kata dia baru masuk, nanti repeat semula. Surifin, jiran saya pun nama Surifin. Sekarang tak sihat Surifin ni. Dia terjatuh ketika memotong pokok. Siti Munirah, TikTok ustaz. Oh ya, minta maaf lah. Ada isteri yang memang Allahu Akbar, yang keluar dengan jantan lain. Maaf cakap lah tuan-tuan, maaf cakap, nususnya tak sampai halau mak mertua. Tuan-tuan pernah tengok ada isteri kencing dalam susu teh, kemudian dia bancuh bagi mak dia minum, mak mertua dia minum. CCTV rekam. Dia tak tahu laki dia pasang CCTV. Mak dia duk komplain, kenapalah bini kamu buat susu tu masin, mak tak lalu nak minumnya. Rupanya dia kencing, tuan-tuan, dalam kolam. Jahat pertama tu. Tuan-tuan pernah tengok suami yang bodoh, yang kena sihir dengan isteri dia? Saya pernah jumpa, tuan-tuan, isteri yang mengaku dia memasakkan kepada suami dia campuran daripada bulan dia, darah bulan dia, darah haid. Mungkin tuan-tuan tak terfikir buat, mungkin akak-akak tak fikir, pasal akak baik, akak isteri soleha. Akak-akak ni baik Siti Warija ke, baik Asma Zuraida ke, baik Mawar Edi ke, Puan Jamilah Bacuk ke, Nur Medina ke, Kuliani Yani ke, ni semua isteri-isteri yang baik ni. Tak pernah terfikir ustaz, ada ke ustaz? Tapi akak tak tahu ada isteri yang campur darah haid dalam makanan suami dia. Macam-macam, tuan-tuan, ya? Dan lebih malang lagi, suami dia mati, dia datang jumpa nak beritahu macam mana nak minta ampun. Dia banyak salah, dah mati lah kau eh. Sabar lah, buat macam mana, kau minta ampun dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan.
Sebab itu saya katakan pada tuan-tuan tadi, perangai manusia ni tak sama. Sebab tu jatuh hukum pun tak sama. Walaupun nak jatuh hukum, Allah letakkan, Nabi letakkan macam mana hak boleh, macam mana yang tak boleh, supaya kita jangan buat zalim pula kepada si perempuan tadi. Tetapi kita lihat Rasulullah sendiri tak pernah pukul isteri dia. Malah laki-laki budiman juga tak pernah pukul isteri-isteri mereka. Tetapi memang dalam kadang-kadang dalam certain waktu ada isteri yang mesti dipukul. Dan inilah rahsia rumah tangga yang tidak perlu dicampuri. Sebab itu Nabi SAW bertanya kepada kita, ayadribu ahadukum imra'atahu kama yadribul abda summa yujami'uha fi akhiril yaum. Adakah patut kamu memukul isteri kamu seperti mana kamu memukul hamba kamu, dan pada akhir malam kamu datang bersetubuh pula dengan isteri kamu? Jenis apa laki-laki ni? Siang pukul isteri, malam kamu ambil tubuh badan dia, kamu rasa tubuh badan dia. Nabi marah tu. Siang kamu pukul, malam kamu ambil isteri kamu, rasa isteri kamu pula. Dengan hadis-hadis ini, laki-laki yang suka memukul isterinya seakan-akan dipandangnya isteri itu macam budak dia, macam hamba sahayanya, adalah laki-laki yang kasar budinya. Mana-mana suami yang rajin duk pukul isteri, yang rajin belasah tu memang jahat. Saya ulang balik, jahat, kasar tingkah laku, tak ada akhlak. Padahal isteri bukannya budak, bukan barang, bukan benda, bukan patung yang nak dipukul kok suka hati. Dia bukannya punching bag. Isteri itu apa? Teman hidup. Isteri itu apa? Isteri itu manusia. Jadi kita sudah faham dah apa makna yang dimaksudkan dengan memukul ni. Kita faham dah. Harus memukul. Jika tahap derhakanya, subhanallah, masya Allah, tak tahu nak cakap macam mana ustaz. Dua, itu adalah pilihan terakhir. Tiga, dia takkan pukul sewenang-wenangnya. Empat, dia pukul dengan syarat yang saya sebut-sebutkan tadi. Bab di kepala tak boleh, tempat yang sensitif tak boleh, tempat yang boleh mendatangkan aib kepada dia tak boleh, tempat yang mendatangkan masalah lagi besar kepada dia tak boleh. Habis itu nak pukul dengan apa ustaz? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba kita tengok. Abdullah bin Abbas kata, pukul dengan sikat gigi. Itulah dia. Ambil buruh gigi je. Jangan buat. Subhanallah. Dengan tongkat kecil, lidi. Nampak? Bukan macam pukul hamba. Belasahnya sampai terposok wah kata. Bukan. Amat hina lah kau pagi-pagi kau pukul, dan malam hari kau datang kepadanya minta nak tidur dengan dia. Dalam hal ini dirawikan daripada Al-Baihaqi, diriwayatkan daripada Ummu Kulthum bin As-Siddiq, memukul itu hanya dibolehkan oleh Nabi, melainkan kalau dah sangat-sangat terpaksa, dah tak boleh tidak dah. Sehinggalah Nabi sebut, walai yadriba khiyarukum. Orang yang paling baik di kalangan kamu, dia tak akan pukul isterinya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kita sebagai suami, banggalah kita boleh pukul isteri kita.
Bangga ke? Kemudian dah pukul isteri, pergi cerita kat kawan-kawan, aku belasah dia, ha, itu je makan dia. Bangga ke? Dia teman kamu, dia teman hidup. Tiba-tiba kamu duk cerita ke orang, kamu bangga, kamu belasah isteri kamu. Jenis apa punya suami ni? Nabi kata, walai yadrib khiyarukum. Walai yadriba khiyarukum. Orang yang baik-baik dia takkan pukul isteri dia. Tetapi walaupun, kenapa diizinkan? Kerana ada perangai-perangai isteri tadi yang tak dapat tidak. Itu saja ajaran dia. Dan walaupun dibenarkan memukul, kerana itu saja ajarannya, sebab terlalu dahaka, Islam datangkan pula syarat-syarat nak memukul tadi, sehinggalah kalau nak pukul, pukul dengan kayu siwak. Sakit tak kayu siwak? Tak sakit. Habis itu kenapa disebutkan pukul? Iyalah pukul, nak panggil apa lagi? Abdullah bin Abbas kata, ambil kayu siwak, panjang tu ya, kayu siwak, panjang tu ya. Dah, tak sakit pun. Bukan sakit tu menjadi ukuran, tetapi perasaan. Abang selama ni, abang tak pernah pukul. Tapi kamu ni dah melampau sangat lah. Cukup melampau, abang dah tak boleh tahan. Sekarang abang pukul kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak! Sekali ya. Kita sebut dengan berus gigi, dengan kayu siwak ya. Tak sakit, isteri cakap. Memang tak sakit, tapi dia makan dalam. Dia makan dalam. Lain kali jangan buat lagi. Mudah-mudahan dengan pukulan sikit tadi memberikan keinsafan pada si isteri. Nah, itu maksudnya. Bukan pukul diterajang macam macam Pak Suli Romli kata, isteri bukan alas kaki. Cik Madinah jawab, berani dengan isteri je, dengan orang lain takut. Nah, jumpa. Okey. Jumpa Hulk Hogan, berani tak? Undertaker ke? Halimah Yan, ustaz kena tidur, nampak letih sangat tu. Okey. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan lagi, jangan sampai isteri menderita. Ulama fiqh mengatakan jangan sampai luka, patah, jangan berkesan, parut, lebam, jangan memukul di muka, di kepala, kerana muka adalah tempat segala kecantikan. Dan hendaklah berpisah-pisah tempat pukulan. Jangan dipukul di satu tempat. Bahkan ada yang berkata dibalut dengan sapu tangan, dengan kain. Dia ambil siwak tadi, dia balut dengan kain, pukul. Nampak tu tuan-tuan. Bukannya boleh main pukul kok suka. Jadi insya-Allah bab pukul ni kita jumpa lagi, kita akan baca lagi esok. Kalau jumpa ada teka jadi tujuh kaki dalam ustaz. Ada bawa lagi kan hak bulu kening tu. Oh, bawa botol abu mayat tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan doakan saya sihat, kuat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada saya. Dan doakan kami di pusat pendidikan Al-Barakah ni terus kuat. Walaupun diuji dengan macam-macam ujian, dan insya-Allah kita akan sampaikan sedikit bantuan kepada orang-orang yang terlibat dengan PKPD. Juga kami di sini, warga pondok juga ada yang terlibat dengan PKPD. Tuan-tuan doakan pada kami, insya-Allah mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang kronik. Sebab ada makcik ni ada sakit buah pinggang, ada yang jantung, ada yang lemah jantung. Ya, pergerakan nak ke hospital dan sebagainya tu sedikit terbatas lah. Cukup sekadar itu tuan-tuan, saya minta maaf. Kita sambung lagi berkenaan dengan nusyus dan pukul isteri pada kuliah kita yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.